Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak kongsi sedikit perkongsian. Okay, perjalanan di Cameron Highland. Okay, di Cameron Highland ni ada Abang Strawberry yang terkenal dengan nasi lemak strawberry-nya. Saya pada peringkat awal sedikit skeptikal lah terhadap strawberry ni punya nasi lemak kan. Okay, tapi bila rasa, saya rasa rasanya sedap, sambalnya pun sedap. Okay, jadi itu satu benda yang agak mengejutkan lah. Saya rasa saya tak adalah lapar sangat, tapi bila kita makan, dia punya nasi tu rasa nasi lemak, tapi tak adalah rasa strawberry beria sangat. Dia light, sangat light sampai hampir tak sedar pun yang itu adalah strawberry. Dia mungkin buat kita fikir itu adalah strawberry bila kita nampak warnanya ke pink-pink kan, sebab dia warna pink. Jadi sebab tu dia rasa dia namakan nasi lemak strawberry sebab warnanya pink, tapi rasa strawberry tu tak ada. Mungkin kalau ada pun 5% je rasa strawberry daripada keseluruhan nasi lemak yang biasa. Selain itu sambal dia gabungkan dua sambal, sambal yang cair dan sambal yang pekat tu adalah sambal strawberry. Okey, dia jadi paste dicampur dengan sambal biasa, dan sambalnya sangat sedap, serius. Dan boleh dibeli satu cup tu, sambal tu berharga RM17 lebih kurang, dan boleh juga beli di Shopee. Jadi saya sangat mencadangkan untuk anda datang ke Abang Strawberry untuk makan nasi lemak strawberry, dan ianya di luar jangkaan saya lah sebab saya sedikit skeptikal terhadap makanan strawberry ni. Tapi bila saya rasa, saya dapati ianya berbaloi dan patut dicuba. Okey. Jadi boleh datang ke Abang Strawberry. Saya tak dapat nak bagi gambar video sebab pada mulanya macam tak rasa nak merakam lah. Tapi bila kita dah rakam, kita dapati bahawa menu berasaskan strawberry ni, terutama nasi lemak ni, boleh dimakan dan ianya sangat sedap. Jadi boleh datang ke Abang Strawberry untuk merasa nasi lemak strawberry yang pada saya sedap. Mungkin lebih sedap daripada setengah nasi lemak biasa yang kita jumpa di luar tu. Okey, tadi pagi juga saya dihidangkan dengan bihun goreng strawberry. Warnanya pink, tapi rasanya tak adalah rasa strawberry pun. Mungkin sedikitlah 5%. Jadi itu yang menyebabkan ianya sedap dan boleh dimakan lah. Walaupun pada peringkat awal tak boleh nak terima. Jadi bolehlah datang ke Abang Strawberry untuk merasa nasi lemak strawberry di sini. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Jangan lupa subscribe untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.